Oke guys, di sini aku habis update PKXD. Kita bakal lihat apa yang baru ya. Di sini ada Hello Kitty di builder. Kira-kira siapa yang bikin ini ya? Oke, bentar kita bakal cek di PKXD builder ya. Terus di sini ada Pluit dan Sorak-sorai, guys. Entah kenapa dari kemarin pas aku main Stumble Guys, Super Sus, bahkan sampai PKXD, kenapa ada bola-bola gini ya? Apakah bakal ada Piala Dunia sepak bola, guys? Bisa jadi ya. Terus ada item bayi, guys, yang sudah aku kasih tahu di komunitas kemarin. Oke, itu doang yang baru ya. Oke, PKXD kembali normal lagi nih, guys. Langitnya cerah. Tidak langit Halloween lagi. Pulaunya bagaimana? Pulau apa sekarang itu, guys? Apa itu, guys? Itu ada rumah Hello Kitty, tapi di atasnya. Apaan tuh? Oh, jadi PKXD builder Hello Kitty-nya bukan di tower, guys. Melainkan di situ kali ya. Oke, kita bakal menuju ke sana. Oh, itu apa lagi tuh, guys? Kalian lihat. Seperti mobil penjual es krim ya. Musik, kukira musik baru, guys. Ternyata musik PKXD normal ya. Let's go, kita ke sini. Oke, pintu masuk juga udah berubah nih, guys. Yang kemarin Halloween sekarang menjadi Hello Kitty, guys. Oh my god, apakah itu rumah baru, guys? Pintu masuknya kayak portal. Di atasnya seperti PKXD builder. Kalau yang kiri ini kan rumah burger kemarin, guys. Yang diberitahu oleh Black Panther. Sebelum kita berkeliling, guys, aku bakal pakai pet Hello Kitty ya. Takutnya nanti kalau aku ajak terus gagak itu berkeliling, tempat Hello Kitty ini bakal dikutuk lagi, guys. Oke, aku bakal pakai Kitty rubah ya. Karena ini adalah pet yang ku dapetin dari musim Hello Kitty, guys. Sangat kawaii. Oke, pertama aku bakal coba lihat ini, guys. Apa nih? Cari kotak hadiah tiap hari. Oke, aku belum tahu, guys, cara dapetin kotak hadiahnya gimana. Ini apa ini? Oke, ada bapak robot di dalamnya. Dia menjual apa nih? Oke, keranjang hijau kita klik. Oke, ternyata dia jualan pakaian ya. Ada baju, celana, topi, headset. Hantu pakai headset, guys. Oh ya, ngapain kita pakai armor hantu ya? Aku mau ganti baju dulu lah. Menjadi pembalap yang keren. Kukira bapak robot ini menjual item baru, guys. Ini ada efek apaan nih? Kok keren banget, guys? Apakah ini portal? Portal! Enggak, guys. Oh my god. Aku jadi jatuh ke jurang. Kita bakal ke pulau lagi. Oke, ini pet baru kayaknya nih ya. Tapi kalau aku perhatikan pet ini mirip ini, guys. Harimau kumbang Z ini, guys. Mirip kan? Oh, mungkin harimau kumbang Z ini kalau udah besar seperti ini ya. Oke, berarti ini bukan pet baru ya. Nah, sekarang kita bakal menuju ke rumah ini, guys. Rumah Hello Kitty yang baru. Oke, coba kita tanya bapak robot. Temukan pengalaman penuh kejutan. Penuh kejutan katanya, guys. Let's go, kita masuk. Seperti apakah? Oh, langsung diarahin ke sini, guys. Berarti ini mungkin dibikin sama PKXD ya. Bukan dibikin player biasa maupun kreator gitu, guys. Oke, kita bakal coba berkeliling, guys. Naik tangga sini, naik tangga sini. Oke, di atas sini ada kolam renang. Kolam renang di atas. Wih, makin seru nih ya. Tapi temboknya ketinggian, guys. Jadi kita nggak bisa melihat pemandangan. Oke, ini arah kemana nih? Wah, terjun ke bawah kah ini? Langsung jatuh ke bawah, guys. Wah, ada orang jadi kecil, guys. Oh, apakah itu bayi? Dia beneran seperti bayi. Beginilah, guys, ya, kalau orang dewasa menjadi bayi. Oke, aku bakal coba menjadi bayi juga lah. Cara berjalan kah? Oke, ada kepala besar. Coba kepala besar gimana? Oke, jalan biasa dia, cuma kepala besar doang sih, guys. Waduh, udah kayak jadi alien nih, guys. Berarti kalau aku pakai yang ini, aku seperti orang pintar dong, guys. 1 + 1 sama dengan jendela. Huh? Oke, kepala besar bikin aku pintar kan, guys. Hehehe. Oke, ini dia yang baru lagi, guys. Jadi bayi. Jalan begini, guys. Merangkak, guys. Kalau kita lari lebih cepat lagi, guys. Merangkaknya, guys. Oke, kalau kita lompat seperti anak balita ya. Bukan bayi, guys. Apa ini karena aku udah berpakaian ya? Bukan pakai popok, guys. Ternyata nggak ada pakaian popok, guys. Tapi ada CD. Jadi bayi. Oe, oe, oe. Kalau aku diam duduk, guys, kalian lihat itu. Halo bayi. Oke, ini teman-teman bayiku. Eh, tolong. Tolong. Aku tenggelam. Tolong. Mama, papa, kamu di mana? Kok bisa-bisanya PKXD bikin kolam bayi sedalam ini, guys? Aduh, kayaknya papa mamaku sibuk kerja, guys. Jadi dia tidak mengawasiku, guys. Beginilah, guys, ya, kalau seorang bayi nggak diawasin, guys. Bisa membahayakan dirinya, guys. Oh my god. Beginilah, guys, ya, kalau bayi bisa ngomong, guys. Tolong, tolong teman, tolong teman. Ikuti aku. Oke, dia bakal ngangkat aku, guys. Oke, aku diselamatin, guys. Makasih, Surya27. Ah, dia berubah menjadi bayi. Tiba-tiba langsung kena virus bayi, guys, ya. Oke, yang ini kebal, guys. Ohe, ohe. Entah kenapa aku berpikir kayak gini, guys. Bayangin aja nanti orang tuaku datang dan melihat aku menjadi bayi, dia pasti bakal kaget dong, guys. Melihat putranya yang sudah dewasa menjadi seorang bayi. Oke, kalau bayi ketawa gimana?
Bisa juga, guys. Kalau dia berdiri seperti orang balita ya, tapi kalau dia berjalan memang seperti bayi, guys. Oe, oe, oe. Butuh cucu, butuh cucu. Ini cucu untukmu. Oke, aku dikasih susu, guys. Minum susu kayak gitu kalau jalan. Kayak tiarap gitu ya. Kayak latihan militer nih, guys. Aku jadi begini nih, jadi besar lagi. Apakah ini gara-gara minum susu, guys? Oke, dengan begini aku bisa bergerak dengan lincah, guys. Tapi tidak normal, guys, karena kepalaku besar. Kayaknya ini susu pembesar kepala ya. Bisa jadi, guys. Kita buang aja lah. Lihat, guys, aku nemu mainan, guys. Oh, kayak gitu, guys, kalau kita gunain. Ada suaranya tuh. Tuh. Tuh, kalian dengar suaranya kayak ada kelereng gitu ya. Cereret, cereret, cereret. Kayaknya ini alat ngamen bayi ya. Oke, karena aku udah kembali menjadi dewasa, kita lanjut lagi review, guys. Oke, kita lanjut ke bagian sini, guys. Oke, ada bunga-bunga. Oke, serba Hello Kitty ya. Oke, kalau ke sini apa nih? Oke, kayak hutan-hutan gitu ya. Ada tempat campingnya juga, guys. Kalau di bagian pinggir sini dipagarin pohon-pohon sakura ya. Wih, guys, wih di cantiknya. Oke, ini ada apa ini? Oh, jungkat-jungkitnya nih, guys. Oh, ada parkur, guys. Ada parkur. Oke, sebelum kita coba parkurnya, aku bakal coba masuk ke dalam bangunan ini dulu, guys. Ya ampun, kenapa ini selalu terjadi? Sepertinya aku diusir sama PKXD kah? Atau gara-gara aku masih pakai pakaian bayi, guys? Jadi aku terkena virus sinyal, guys. Oke, sebelum kita masuk ke sana, aku bakal ganti pakaian dulu. A few moments later. Oke, aman-aman saja, guys. Nggak ada gangguan sinyal. Oke, ini serba furnitur Hello Kitty ya. Ternyata di bagian dalamnya seperti ini ya. Oke, aku bakal masak pizza, guys, di rumah ini. Ayo makan pizza buatanku. Sini, sini, pizza, pizza, pizza. Oh my god, mereka tidak mau makan pizzaku, guys. Ya sudah, aku makan sendiri aja lah. Nyam, 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 nyam. Kok rasanya kayak gini sih? Kayaknya bukan masakanku yang nggak enak, guys. Ini kayaknya mesin ovennya rusak, guys. Tuh, lihat tuh. Keluar asap hitam tuh. Oke, kalau aku pingin ke lantai 2 gimana nih? Oh, berarti kalau ke lantai 2, kita harus lewat trampolin itu, guys. Iya. Toeng, toeng, teong. Wah, kayak tangga nih, guys. Tangga trampolin. Toeng, teong. Toeng. Oke, jadi di atas ini seperti ini, guys. Kalau kita menaiki lewat trampolin ya. Oke, sekarang kalau kita lewat genteng, bagus juga bikin genteng ya, kayak gini, guys. Oke, kita bisa melihat seluruh pemandangan dari atas ini, guys. Kalian lihat. Aku jatuh. Ya ampun. Oke, ada ruangan rahasia begini ya. Oke, ini arcade-nya ya. Oke, sepertinya aku berada di loteng nih, guys. Oke, jadi begini, guys. PKXD Builder Hello Kitty. Oke, tinggal pulau itu doang, guys. Aku mau ke sana lah. Terus kita naiknya lewat sini, guys. Cuit. Nyampe nggak? Waduh, nggak nyampe. Aku masih ada cara lain, yaitu menggunakan sapu terbang. Waduh, nggak nyampe lagi dikit. Oke, aku masih ada cara lain. Minum power up, terus pakai sapu terbang, guys. Nah, set. Nah, oke, di bagian sini seperti ini, guys. Wih, enak nih, guys. Tempat bersantai, nyantai gitu kan, ngobrol sama dia gitu. Halo sayang, sedot dulu lah. Ah, waduh, menikmati sunset di sini, guys, bersama Ayang. Dan tiba-tiba aku difoto orang nggak kenal. Kamu ngambil foto sembarangan tanpa izin. Kita marahin dia, guys. Kabur dia, woi. Magat, jangan bilang ntar aku diupload ke sosial media. Aku punya Ayang dibilang sama dia, guys. Ini Ayangku dikira nanti. Kita putus ya, Ayang. Oke, dia menangis, guys. Ku putusin, guys. Baru juga kenal, aku main putus-putusin aja ya. Kukira PKXD Builder Hello Kitty unik, guys. Tahu-taunya cuma pulau begini ya. Tapi aku penasaran, guys, apakah itu rumah baru? Oke, kita lihat apakah rumah baru ada di sini. Gak ada, guys. Atau mungkin aku harus beli. Coba kita lihat, guys. Oke, di toko ada paket. Ini mungkin topeng Hello Kitty. Kita bisa berubah menjadi Hello Kitty, guys. Oke, kita bakal belilah. Kita menjadi Hello Kitty, guys. Di update Hello Kitty. Kalian lihat, guys. Ada keranjang kuning. Oke, kita klik, guys. Oh, bisa teleport ke sini, guys. Tapi mereka berdua tidak ada yang baru. Oke, kalian lihat, guys. Di kota kembali normal, kan? Cuman aku masih penasaran, guys. Ini apa ini? Apakah ada kotak hadiah bola gitu, guys? Kesebar di PKXD? Oke, kalau gitu aku bakal coba cari, ya. Siapa tahu saja aku nemu, guys. 1 hour later. Setelah aku cari kesana kesini, nggak ketemu, guys. Tapi yang bikin aku kaget, guys, kalian lihat ini. Bola bekel pakai topi bola. Apakah bakal ada event bola, guys? Entahlah ya. Oke, aku ketinggalan item ini, guys. Item dot bayi, guys. Tapi aku udah dewasa. Oh my god, tiba-tiba aku menjadi bayi lagi, guys. Oh no, gara-gara pakai dot bayi. My god, kena virus bayi. Oe, oe, oe. Aku butuh cucu. Aku butuh susu lagi biar bisa dewasa. Bro, bro, berikan aku susu, bro. Susu. Aku bukan butuh mainan, aku butuh cucu.
Mainan bukan bikin aku jadi besar, malah bikin aku dibanjirin duit karena dikira ngamen. Tuh lihat guys, orang ini juga terkena virus bayi. Kalau kamu jadi dewasa, tolong dong cariin aku susu. Dia malah ngamen guys di depanku. Maaf ya, aku tidak punya duit. Kita yang terkena virus bayi begini cuma bisa menangis. Oh, minta bantuan ke orang-orang dewasa. Oh, oe, oe, oe. Mending aku bunuh diri aja lah. Nah, jangan bunuh diri, nak. Tenang, nak. Aku punya sesuatu, nak. Punya apa? Susu kah? Aku punya popok untukmu. Ya, aku kira susu. Ya udah, aku lanjut aja lah terjun ke jurang. Yuhu, oe, oe. Hah? Aku selamat. Apakah ini kekuatan bayi? Katanya kan kalau anak kecil itu dilindungin malaikat, guys. Bisa jadi ya. Berarti aku disuruh hidup nih, guys. Ya udah, kita lanjutin hidup lagi. Oke lah, sekian dulu video kali ini, guys. Ternyata beginilah update-nya ya. Semoga teman-teman terhibur. Sampai jumpa lagi di next video. Dadah. Aku bakal terus merangkak begini kalau nggak ada susu, guys. Mama, papa, beliin aku susu.